Punya ikan enaknya dibikin menu ini aja, orang rumah pasti pada suka. Ini aku pakai ikan mujair, aku kerat-kerat. Setelah dikerat-kerat semua, lanjut kita susun ikan mujairnya. Aku mau kasih perasan jeruk nipis dan garam. Kita baluri sampai terata. Kalau udah, kita cuci dan ini mau aku lap-lap dulu. Setelah ikannya kering, lanjut pindahkan, lalu tambahkan air dan tambahkan bumbu kuning instan, dibaluri sampai tercampur merata. Lanjut, sambil nunggu dimarinasi, aku mau bikin bumbunya dulu. Ada perbawangan, cabai, kunyit, kemiri, kemudian ketumbar, tambahkan garam. Lalu diulek sampai halus ya. Lanjut, ini kalau udah panas minyaknya, kita taburi dengan tepung, lalu kita goreng atau masukkan ikannya. Jangan lupa dibolak-balik ya, tunggu ikannya sampai matang merata atau warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan kayak gini. Kalau udah berubah warna, lanjut aja kita tiriskan terlebih dahulu. Lanjut, setelah itu aku mau tumis-tumis bumbu yang udah dihaluskan, ditumis sampai wangi, setelah itu tambahkan rempah-rempah lainnya. Nah, jangan lupa setelah itu tambahkan secukupnya air ya. Setelah airnya mendidih, tambahkan perbumbuan duniawinya ya, secukupnya aja, jangan lupa koreksi rasa. Lalu di sini aku tambahkan wortel, kemudian cabai rawit, tunggu sampai mateng, lalu aku baru masukkan ikan yang udah digoreng. Setelah itu boleh tambahkan lagi ada timun, dan di sini aku tambahkan juga daun kemangi biar makin enak. Dimakan sama nasi anget jauh lebih nikmat, apalagi musim hujan kayak gini. Selamat mencoba di rumah ya, semoga bermanfaat.